Aparat gabungan menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan para penambang emas liar di Tembagapura, Timika, Papua. Pembubaran paksa dilakukan karena penambang emas liar melempari petugas dengan batu. Polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan para penambang emas liar di area Kali Kabur, Tembagapura, Timika, Papua. Aksi ini terpaksa dilakukan petugas setelah para penambang menolak meninggalkan lokasi tambang dan melempari petugas dengan batu. Untuk menghindari tembakan gas air mata dari petugas keamanan, para penambang liar lari ke hutan di sekitar Kali Kabur, Mandalika, dan Camp David, Tembagapura. Petugas mengusir para penambang liar karena lokasi pertambangan emas liar ada di lokasi PT Freeport Indonesia.